Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Baik, silakan Pak Kanto dilanjutkan tadi dengan sesi yang pertama. Tadi apa saja yang termasuk dalam misbullying, mungkin ini juga perlu dipahami oleh masyarakat, oleh teman-teman semuanya. Jadi di sana ada bentuk fisik ya, bullying yang fisik itu antara misalnya memukul, menampar, kemudian ada mendorong, menggigit, menendang, dan mencubit, mencakar, itu adalah bentuk-bentuk secara fisik ya. Kemudian yang kedua ada non-fisik. Non-fisik ini yang kadang-kadang tidak terasa tapi membuat tidak nyaman atau menyakiti orang lain, misalnya mengancam, kemudian mempermalukan, merendahkan, kemudian mengganggu, memanggil dengan julukan atau sebutan kecacatan fisik, misalnya si cebol, si peang, dan sebagainya, itu juga membuat orang tidak nyaman. Iya, di samping fisik dan non-fisik juga ada di cyber ya, di media elektronik. Sekarang sangat rentan sekali curhat hal-hal negatif, kemudian saling mengejek dan juga di media itu juga masuk dalam kategori bullying. Di samping nanti ada non-verbal dan sebagainya. Itu gambaran tentang apa saja sih yang termasuk dalam bullying yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oh, itu ya Pak. Baik, dari itu ya Pak. Nah, saya tanya lagi nih Pak. Ya. Siapa sajakah yang perlu melakukan upaya pencegahan bullying itu Pak? Dan apa saja tindakan yang perlu dilakukan dalam pencegahannya? Gimana? Ya, kalau kita lihat dalam kegiatan-kegiatan bullying ini memang tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja. Karena di sana melibatkan satu adalah anak, kemudian yang kedua keluarga, ya. Kemudian yang ketiga ada juga unsur satuan pendidikan, ada masyarakat dan instansi terkait. Ini harus berkolaborasi secara sinergi untuk bisa bersama-sama memberikan atau mengatasi bullying. Contoh misalnya pencegahan oleh anak, ini mengembangkan misalnya dengan budaya atau relasi pertemanan yang positif antar anak-anak dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk untuk mencegah bullying di anak-anak. Kemudian juga ada di keluarga. Keluarga itu harus menjaga harmonisasi, membangun komunikasi yang nyaman antara orang tua dengan anak, kemudian dengan anggota keluarga yang lain, itu juga sangat penting untuk mencegah bullying, sehingga mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling ngejek dan sebagainya, itu juga masuk dalam pencegahan ya. Kemudian juga di satuan pendidikan, ini yang kadang-kadang karena anak-anak itu kan dengan latar belakang orang tua yang berbeda-beda ya, sehingga kebiasaan di rumah pun beda, sehingga ketika berkumpul di sekolahan itu juga rentan melakukan kegiatan-kegiatan atau satu tindakan yang masuk kategori perundungan atau beli. Ini juga harus dicegah dengan adanya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang positif, bisa ekstra, kemudian kegiatan olahraga, kemudian pramuka atau yang lain, itu juga bisa membangun atau mencegah sehingga anak-anak tidak ada kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Dan juga pencegahan oleh masyarakat. Oleh masyarakat ini harus mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Jadi masyarakat juga harus kita edukasi, kita samakan persepsi apa sih sebenarnya bullying ini, sehingga nanti mereka ketika anggota masyarakat melihat ada satu tindakan anak atau orang atau siapapun yang mengarah pada bullying, itu bisa saling memberikan pengertian atau mengingatkan, sehingga bullying ini bisa paling tidak bisa dicegah seperti itu. Dari sudut pandang dari guru sendiri Pak, untuk pencegahan bullyingnya itu untuk menginformasikan kepada guru-gurunya itu bagaimana Pak? Take note nih, saya ingin dengar. Saya atau mungkin Pak Tito ada ya, karena, pesan atau pesannya ya, kepada guru. Karena saya guru ya, nah, kemudian saya kan lebih banyak ngopeni bina guru ya, nah, itu, maka Pak, di forum ini pun saya lebih banyak kepada koreksi kepada kita sendiri lah ya. Jadi masih ada
hal-hal yang sering tertinggal di sekolah. Misalnya pagi-pagi guru ya kan jemput ya. Anak di sekolah di pintu-pintu gerbang atau welcome students ya, welcome students itu. Ya. Itu saya sering menyampaikan ke teman-teman yang tidak bisa senyum, tolong ya. Jangan pernah berdiri di depan gerbang. Ya, masuk dulu. Ini alih-alih apa ya, menyambut anak, tapi ini terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh anak. Misalnya tidak ada senyuman, sekali bicara, misalnya rambutmu kok nggak mandi ya? Satu aja itu udah terkenal sepanjang. Hidupnya ya. Iya, makanya pokoknya berdirilah di depan dengan keramahan total. Wah, kamu hari ini kelihatan keren, kelihatan cantik, kelihatan bergairah. Makan pakai apa? Saya dengar. Terus ada jangan lupa salam untuk orang tua ya, nanti kalau ketemu hari ini kamu tampil keren pasti karena bapak dan ibu. Jadi ini ada hubungan. Nanti kita sampaikan salam ke orang tua lah, jadi ibu siapa. Ini membangun komunikasi positif itu. Kemudian berikutnya contoh-contoh lagi, misalnya kasih PR, ada tugas ya, tugas pun harus melihat bahwa maksimal 50% tatap muka, maksimal. Jadi kalau guru memberikan PR hanya dikerjakan 10 menit selesai, itu sebenarnya juga sudah cukup. Nggak harus nanti bilang anak pinter dikasih PR yang banyak, ini membebani, ini bullying juga. Makanya Mbah Maimun Zubair apa yang mengatakan ya, jangan membuat anak pinter, jangan bernafsu membuat anak jadi paling hebat, tapi berilah mereka ilmu yang banyak, nasihatilah yang baik, seperti itu. Makanya ya terlalu anak, nah, anak kan tidak semua pintar ya, itu kan juara ya, ya stres malah. Nah stresnya itu biasanya dilampiaskan menggunakan ekspresi yang bermacam-macam, melampaui wise tadi. Harusnya wise apa, without impulse and go, jadi malah full impolite self expression device itu. Jadi menurut saya guru lah, karena saya guru jadi yang, nah orang tua jangan melihat bahwa guru itu malaikat. Ya. Oke, siap Pak. Baik, tetap dengan wise ya Pak ya. Wise. Oke, baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di segmen kedua. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 3, 2, 1.